Dikulum dikunya, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Oke guys, nah maintain udah beres dan sekarang kita akan membeli pack manager. Di sini ada Guardiola edisi Bayern Munchen dan satu lagi ada Xabi Alonso. Anjir, Xabi Ball nih bos, gila. Dan kalau kita lihat dia tuh bagus di penguasaan bola, serangan balik cepat ya, dan penguasaan bola juga tetap nyala di 72 ya. Oke, kemudian yang ditambah dari boostingan si Xabi Alonso ini adalah akselerasinya dong, anjir. Wajib banget sih ya, akselerasi itu salah satu item yang bikin pemain bisa lari ngacir guys ya. Harus kalian tahu tuh ya. Oke, kemudian kalau kita compare antara Guardiola atau Xabi Alonso nih bang ya, balik lagi, kalian biasanya pakai penguasaan bola atau serangan balik cepat guys ya. Karena nih si Guardiola penguasaan bola tuh kayak biasa ya, 88. Dan boostingannya itu di dribble akurat ya. Yang bikin pemain ngacir bukan dribble akurat tapi dribble biasa aja ya. Oke, kan item dribble kan ada 3 tuh kan. Ada dribble biasa, dribble akurat, dan juga dribble ketat. Nah, yang bikin dribble pemain itu bagus banget itu statistik dribble aja guys ya, bukan dribble akurat. Seperti itu. Jadi kalau kita compare ya, jadi ya sini gue better pilih si Xabi Ball aja sih ya, seperti itu. Apalagi gue pakai serangan balik cepat. Kemudian menambah itemnya atau penguatnya itu di akselerasi. Harganya juga 500-an. Oke guys, jadi tanpa perlu berlama-lama langsung kita akan beli aja dia guys ya. Oh iya, dan satu lagi minusnya si Pep ya, kan di sini Pepnya 88 ya, penguasaan bola 88. Ya udah, kalau Pep 88 mah tinggal kalian beli aja nih El Roman di sini nih ya. El Roman nih guys ya. Nih, kalian bisa lihat aja nih di sini El Roman 88. Udah rekrut aja tuh dari sini, jangan pakai 500 koin segala guys. Mendingan koin yang ada kalian pakai buat beli Xabi Ball. Oke, gaskeun. Wih, gacor. Kami harap kamu terus menikmati eFootball. Siap, kun. Kita akan lihat guys ya. Anjay, Xabi Ball, Xabi Ball. Oh iya, kita klaim dulu dong. Kita klaim dulu. Eh, nggak harus diklaim ya. Udah langsung kerekrut ternyata. Oke, nah kita akan ganti dulu guys ya. Kita akan ganti dulu, ganti manajer. Nice, 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 nice. Ganti gaya mainnya ke serangan balik cepat. Enjoy, gue enjoy. Kita akan lihat pemain mana aja yang mendapatkan boostingan bagus ya di Xabi Ball ini guys. Anjir, jadi 102. Enggak deng, awalnya 102 juga. Rumenya bisa nyampe 103 dong. Anjir, gara-gara Xabi Ball guys ya. Oke, si Vera nyampe 100 guys. Anjoy. Kemudian siapa lagi nih ya. Ini kalau di squad gua ya, si Messi. Ini Messi harus diracik ulang sih biar dapat max rating tinggi ya. Sebenarnya pengen Messi gue nih, Messi hasil racikan acak-acak guys. 105 ya. Padahal di sini gua raciknya itu nyampe 104. Tetapi pas gua masukin di serangan balik cepat, Messi ini jadi 105. Enggak tahu kalau misalkan kalian yang pada bener racikannya nyampe 106, apakah bisa nyampe 107 kah? Coba aja guys ya. Nah, kita akan coba lagi. De Jong udah nyampe 103 sih. Si Ronaldikin nyampe 102. Cruyff 103 ya. Kalau si Chiesa Blitzcurler 102. Iya ya, jadi naik dong. Awalnya tuh 101 dia guys ya. Dia cuma nyampe 101. Ketika SBC, anjir jadi 102 dong. Ini cakep bener. Maldini 102. Maldininya naik jadi 102 dong. Tapi ini Maldini big time ya. Sebenarnya Maldini big time cuma nyampe 101 aja ya. Maldini yang 102 itu yang epic guys ya. Nah sekarang yang big time juga naik, bisa menjadi 102. Ini mantap surantap guys ya. Oke. Oh, Forlan juga nyampe 102. Cihuy lah. Mantap guys ya. Si Beckham, Beckham udah 102 sih dari dulu ya. Ini si Son, gue salah racik sini ya. Si Sonnya, gak tau kalau kalian yang pada punya si Son,
Lewan 100 si Bini. Bininya nyampe 101. Ajib. Ini siapa lagi nih ya yang naik-naik nih? Kita lihat aja guys ya. Griezmann juga yang dari Spanish League Attackers nyampe 101. Anjir. Ih, gacor. Ruben. Nih, Ruben. Ruben tetap 100 ya. Ruben si Ronald Crot. Ronaldo 101. Gila. Anjir. Madep suradep, guys. Ronaldo 101 berasa kayak showtime ini. Padahal paket MU ya. Oke, si tuan muda. Tuan muda yang lama juga nyampe 101 nih, guys ya. Anjir. Shabby ball effect ya, Shabby ball effect. Cuma sayangnya kontraknya pada mati, guys. Si Mo Salah juga paket premium. Si Aldair bin Alpukat 101. Awalnya 100 doang padahal ya. Si Pizarro 101. Neymar jamet nih, kita lihat ya. 101. Sedap. Ini gua 101 enggak apa ya, guys ya. Si Drogba nyampe 101 juga. Nesta. Belum guys ya. Nesta harus diracik ulang supaya bisa nyampe 100. Ada caranya guys ya. Ntar gue kasih tutornya. Si Lewan. Lewan UCL calon pemain bisa nyampe 101 dong dengan finishing nyampe 99. Ajib surajib. Ini si Bape Negara. Si Mbappe Negara di sono. 101 anjing, Shabby ball effect gila. Guys, sumpah guys ya, kalian harus banget beli si Shabby ball anjir. 101 juga Mbappe yang lainnya. Si robot 101 dong robotnya, gila anjir. Kita lihat ya statistik 101 dari si robot. Penyelesaiannya di 99 yang awalnya 98 ya kalau dia max nyampe 100. Kekuatan tendangan jadi 95 anjing. Puas banget gue beli Shabby ball guys. Ya. Si Mo Monyong. Anjir, bukan di SS dong. Kita naikin ya. Cerat. 102 anjing, 102 cok. POT Mo Salah 102 gila. Wow, what the fuck bro. Si Bape POTW 102 dong. Jir, wajib kalian beli, wajib beli kalian. Gila guys ya. Nih, naik mulu semuanya guys. Kasias legendary jadi 101 dong. Nih gila Shabby ball effect, gacor banget. Si Bruno premium 100. Padahal gue salah racik si Brunonya ya. Messi gratisan berapa? 100 juga. Bellingol new chapter 100 tuh. Padahal maxnya cuma nyampe 99 ya. Ketika Shabby ball jadi 100 guys. Gacor. Si Haji Rudi. Haji Rudi jadi 100. Haji Rudi mantul anjing. Haji Rudi jadi 100 dong anjir. Sedap. Agresinya 99 full power guys. Kecepatan 81. Enggak ada lawan. Delih jadi 100 juga dong. Terus siapa lagi nih guys? Kante. Ini pemain-pemain di squad gua ya. Jadi kalau misalkan yang enggak ada di squad gua misalkan ya, tapi ada di squad kalian pemain-pemainnya, silakan bisa kalian coba juga ya. Leroy Sané dong jadi 100 dong anjir. Dribblenya mantap ya, penyelesaian, lengkungnya, larinya. Gila. Terus si Courtois 100. Tetap kayak sama ya kayak biasanya si Courtois. Terus si Koulibaly jadi 100. Nice. Gue baru ngeh si Vardiol jadi 100 juga. Masya Allah. Dan si Rode jadi 100 juga nih guys ya.
Oke, yang paling mengejutkan sih si Mo Salah ya. Mo Salah 102, cok. Pedri jadi 100. Mantap, guys. Terus si Gabjes gratisan berapa nih? Jadi 100 juga ya. Oke guys, karena udah durasi guys ya, silakan kalian bisa coba-coba aja guys ya untuk komen kalian. Oh, Ronald Cerot juga yang dari Portugal, anjir jadi 100 dong. Oke guys ya, nah itu aja untuk reviewnya dari manajer Xabi Ball. Jadi kalau kalian sering pakai SBC nih, keuntungan besar ya. Jadi kalian nggak usah beradaptasi lebih lagi gitu kan ya, untuk adaptasi dengan gaya bermain SBC. Tapi kalau misalkan kalian yang biasanya pakai pengasahan bola harus ke SBC, ya kalian harus beradaptasi ya. Oke, karena banyak banget yang bisa diboosting, ratingnya jadi pada naik semuanya karena Xabi Ball Effect ya. Jadi kalian wajib banget untuk membeli si Xabi Ball ini ya, dengan harga 500 koin aja itu udah worth it banget guys ya. Oke, thank you udah pernah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.